Teman-teman sudah ada di sini. Aku lagi kasih makan ikan nih. Akuariumku lucu kan? Ini yang kemarin aku hias sama kakak. Aku suka banget deh lihat ikan. Apalagi ikan dari laut. Tapi aku belum bisa menyelam. Padahal kan seru kalau nggak cuma lihat ikan, tapi juga bisa lihat terumbu karang. Gimana kalau misalkan hari ini kita cari tahu soal terumbu karang? Nanti kita juga akan belajar tentang padang lamun dan juga kita akan berlatih membuat surat. Oh iya, nanti di numerasi kita akan belajar tentang data yang memiliki lebih dari satu modus. Dan juga kita akan berlatih membuat tabel atau diagram berdasarkan data tersebut. Teman-teman udah siap belajar kan? Neng? Halo? Neng, kamu mau ke rumahku? Oke. Kebetulan nih. Jadi kita bisa belajar bersama dengan teman-teman di rumah. Oke, aku tunggu ya. Neng mau ke sini. Wah, belajar hari ini makin seru deh. Jangan lupa untuk siapkan alat tulismu. Dan jangan lupa untuk berdoa juga, agar pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum, Nania. Waalaikumsalam. Neng, sini-sini masuk. Iya. Tapi ini dulu ya. Oke. Akuarium kamu bagus banget. Iya, kemarin aku hias sama kakak. Oh, sebenarnya aku kemarin mau bawain kamu sesuatu. Apa? Tada! Wah, ini kan pecahan karang. Iya, kemarin aku ambil dari pinggir pantai Pangandaran. Ini bisa aku pakai untuk menghias akuariumku. Iya. Ada Neng. Iya, siang kak. Siang Neng. Kak, lihat deh, Dania dibawain pecahan karang sama Neng. Bagus. Tapi Neng beneran ngambilnya dari pinggiran pantai? Iya kak, dari pinggir pantai. Memangnya dari mana lagi? Ih, jangan salah loh Neng. Banyak juga orang yang ngancurin terumbu karang. Diam-diam terus diambil buat dijual. Mereka ngancurin terumbu karang itu biar gampang cari ikannya. Jahat banget ya, Kak. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan ini penting sekali untuk menjaga ekosistem. Berkurangnya keanekaragaman hayati dapat menimbulkan perubahan iklim, kemunculan penyakit baru, kelangkaan tumbuhan obat-obatan, hingga krisis persediaan air bersih. Segitiga terumbu karang adalah istilah geografis untuk pusat keanekaragaman hayati lautan yang meliputi laut 6 negara di wilayah Pasifik Asia. Indonesia,
Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timur Leste. Di wilayah seluas 6.500.000 km persegi ini, hiduplah 600 spesies terumbu karang. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang yang harus dilindungi, yaitu sepanjang 80.791 km. Selama berabad-abad, masyarakat pesisir di Indonesia telah memanfaatkan terumbu karang sebagai makanan dan mata pencaharian utama. Namun, belakangan ini naiknya permintaan produk terumbu karang mulai memicu tindakan eksploitasi, seperti praktik penangkapan ikan yang merusak serta penambangan karang. Ditambah lagi, polusi dan perubahan iklim terus mengancam kelangsungan hidup terumbu karang. Mengingat peran terumbu karang sebagai pondasi kehidupan di laut, pemerintah Indonesia telah memulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang prakarsa segitiga karang. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lestari untuk mendukung pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Salah satu kawasan yang termasuk dalam program ini adalah Raja Ampat, Papua Barat. Terletak di jantung pusat segitiga karang dunia, setidaknya 537 spesies karang atau 70% dari spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Sayangnya, telah terjadi beberapa kali hal yang merusak terumbu karang di wilayah tersebut. Antara lain, kecelakaan yang melibatkan kapal pesiar. Sebagai tindakan nyata, untuk melestarikan terumbu karang di Raja Ampat, pemerintah telah mengambil beberapa langkah. Pertama, mendidik warga agar tetap mendapat hasil tangkapan yang banyak tanpa merusak laut. Desa Saporkreng dijadikan sebagai salah satu desa contoh pembinaan. Kedua, melarang armada kapal penangkapan ikan memasuki kawasan konservasi Raja Ampat dan hanya mengizinkan masyarakat lokal menangkap ikan di laut. Ketiga, melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data tentang kondisi terumbu karang terkini. Keempat, mengenakan tarif wisata pada wisatawan asing dan dalam negeri. Kemudian menggunakan sebagian dana tersebut untuk biaya pemeliharaan. Tanggal 9 Juni ditetapkan sebagai hari segitiga terumbu karang yang menjaga semangat 5M, yaitu menjaga, melindungi, merawat, melestarikan, serta mencintai terumbu karang. Mari bersama kita jaga kekayaan alam yang telah dititipkan kepada kita. Oh gitu ya kak, ternyata terumbu karang tuh penting banget ya untuk ekosistem kita. Bener sekali Neng. Nah, kalian sudah pernah dengar belum istilah padang lamun? Yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya sea grass. Apa itu kak? Padang lamun merupakan salah satu ekosistem khas yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan laut atau sejenis padang rumput yang memiliki peran sebagai sumber makanan bagi hewan laut dan penyerap karbon. Padang lamun itu tempat favorit ikan-ikan berlindung dari predator. Di sini, ikan-ikan itu mencari makan, bertelur, dan juga membesarkan anak-anak ikan. Oh, Neng tahu. Padang lamun tuh biasanya ada di laut dangkal dan pesisir, bener kan? Betul, Neng. Luas padang lamun di Indonesia diperkirakan lebih dari 30.000 km persegi. Dan ini adalah tempat hidup setengah dari spesies penghuni padang lamun yang ada di seluruh dunia loh. Wow, Neng jadi pengen deh nulis surat untuk pemerintah Raja Ampat untuk melestarikan terumbu karang. Gimana kalau kita kirim surat aja? Ah, ide bagus tuh. Coba deh kalian tulis. Jangan lupa salam pembuka dan salam penutupnya ya. Salam pembuka misalnya dengan hormat atau salam hormat, bener kan? Betul, salam penutupnya? Salam penutup itu contohnya hormat saya atau wassalam. Pinter kalian. Ya sudah, sekarang coba kalian mulai tulis. Nanti kalau sudah selesai, kakak yang antar ke pos. Oke. Okay. Teman-teman di rumah juga ya, jangan lupa hari ini kita belajar kosakata baru. Kosakata baru yang pertama adalah
tarif wisata. Artinya, aturan pungutan yang dikenakan kepada seseorang untuk melakukan kunjungan singkat. Selanjutnya, kata kapal pesiar, yang maknanya kapal untuk berpariwisata atau bertamasya. Terus tadi kita juga dengar kata rehabilitasi. Kalau ini artinya pemulihan kepada keadaan yang semula. Sedangkan kata eksploitasi berarti pemanfaatan atau pendayagunaan sesuatu secara berlebihan untuk keuntungan sendiri. Kata krisis artinya keadaan berbahaya. Dan yang terakhir kata abad yang berarti masa 100 tahun. Nah, teman-teman di rumah, kalian sudah tahu kan definisi kosakata baru? Betul. Terus, Dania sama Neng, kalian sudah tulis suratnya? Dania sudah selesai, Kak. Nah, kalau Neng gimana? Udah, Kak. Nah, sekarang coba Dania baca suratnya. Salam hormat. Saya Dania, siswa kelas 6 SD dari Pangandaran, Jawa Barat. Bersama surat ini, saya mau berterima kasih sebab pemerintah Raja Ampat peduli dengan kelangsungan keragaman hayati laut di Raja Ampat. Saya belajar di sekolah kalau terumbu karang penting sekali. Maka saya ingin memberi saran yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu melestarikan terumbu karang. Saran saya, pemerintah mengunggah secara rutin perkembangan terumbu karang yang sedang direhabilitasi setiap hari melalui media sosial. Dengan begini, masyarakat luas bisa melihat secara langsung perkembangan dan bisa menyadari betapa pentingnya terumbu karang bagi ekosistem dan keragaman hayati laut. Demikian saran saya, semoga dipertimbangkan. Hormat saya, Dania. Wah, bagus sekali ya isi suratmu. Saran yang kamu tulis juga bagus kok, Dania. Ya sudah, sekarang kakak kirim suratnya. Terus kalian lipat dulu suratnya, dimasukin ke dalam amplop ya. Oke, Kak. Iya, Kak. Kakak seneng deh sama kalian. Kalian peduli sama lingkungan. Apalagi sekarang kan banyak yang eksploitasi. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu arti eksploitasi? Ingat, eksploitasi artinya pemanfaatan atau pendayagunaan sesuatu yang berlebihan untuk keuntungan sendiri. Betul sekali. Nah, sekarang kakak punya 4 paragraf. Kalian pilih ya, 2 diantaranya mana yang punya makna eksploitasi. Oke, Kak. Ya, Kak. Kalian dengarkan ya dengan cermat. Paragraf pertama. Ikan karang hidup hingga saat ini masih sangat diminati oleh pasar internasional, seperti Hong Kong dan Tiongkok. Akibat tingginya permintaan, spesies tersebut dinilai menguntungkan bagi pengusaha perikanan. Setiap tahun, ikan karang yang diperdagangkan kedua negara tersebut berkisar antara 20.000 hingga 30.000 metrik ton. Angka tersebut belum termasuk perdagangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi loh. Jika perdagangan ini tidak dibatasi oleh pemerintah, ekosistem laut akan menjadi rusak. Paragraf kedua, sampai saat ini, kebutuhan energi rumah tangga di pedesaan masih dipenuhi oleh kayu bakar dan limbah pertanian. Masyarakat di pedesaan mengambil kayu yang berada di pekarangan, di ladang sendiri, di hutan yang berada di dekat pemukiman, atau dari perkebunan milik orang lain tanpa harus membeli. Paragraf ketiga, Godong Ijo adalah area wisata seluas sekitar 3 hektar yang dihiasi berbagai pepohonan langka berusia puluhan tahun. Selain restoran, area ini memiliki berbagai macam jenis kolam ikan. Godong Ijo dilengkapi dengan tempat bermain anak yang luas dan danau pemancingan. Ada sekitar 500 ekor ikan yang dapat dipancing sepuasnya. Pengunjung dapat membayar berdasarkan jenis dan berat ikan yang dipancing atau berdasarkan lamanya waktu memancing. Dan paragraf keempat, penebangan liar, pengembangan perkebunan, dan pemanfaatan hutan secara berlebihan
dapat merusak tempat tinggal dan berkembang biaknya para hewan. Akibatnya, binatang buas keluar dari habitatnya dan mengganggu kehidupan manusia. Dalam beberapa bulan terakhir, ada lebih dari 20 kasus harimau menyerang manusia di wilayah Sumatera Selatan. Kalian berdua juga menyimak kan kalimat tadi? Sudah, Kak. Nah, teman-teman di rumah juga menyimak kan kalimat tadi? Setelah kalian perhatikan, paragraf mana yang mempunyai makna eksploitasi? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Neng duluan, Kak. Ayo, Neng, silakan. Paragraf pertama. Sebab ada kalimat, setiap tahun ikan karang yang diperdagangkan kedua negara tersebut berkisar antara 20.000 sampai 30.000 metric ton. Angka tersebut belum termasuk perdagangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika perdagangan ini tidak dibatasi oleh pemerintah, ekosistem laut akan menjadi rusak. Iya, betul. Nah, Dania, tinggal satu paragraf lagi yang maknanya eksploitasi. Dania tahu nggak? Dania tahu, paragraf keempat. Karena ada kalimat penebangan liar, pengembangan perkebunan, dan pemanfaatan hutan secara berlebihan dapat merusak tempat tinggal dan berkembang biak para hewan. Akibatnya, binatang buas keluar dari habitatnya dan mengganggu kehidupan manusia. Yap, betul. Hebat kalian berdua. Teman-teman di rumah juga hebat. Wah, bagus ya akuariumnya. Ada karangnya. Jadi kayak di laut. Iya, asal kita ambilnya di pinggir pantai. Jangan sampai merusak terumbu karang. Betul tuh. Terus, kalau kamu melihara hewan apa di rumah? Akiku melihara hewan ayam. Kita ambil telurnya, terus kita makan deh dagingnya. Teman-teman, apakah kalian mempunyai hewan atau tanaman tertentu di rumah kalian? Tentu, kita bisa merasakan manfaat hewan atau tanaman tertentu tersebut. Misalnya, jika kita memelihara hewan ternak seperti ayam, kita bisa mengambil telur atau dagingnya. Jika kita memelihara tanaman hias, tentu hati kita akan senang saat melihat keindahannya. Amatilah hewan atau tumbuhan yang dipelihara oleh keluarga atau tetanggamu. Catatlah hewan dan tumbuhan yang mereka gemari. Lalu, tentukan modus dari data tersebut jika data tersebut memiliki modus. Sebagai contoh, berikut ini adalah tanaman hias yang digemari oleh tetanggaku. Perhatikan dengan cermat data ini ya. Menurut kalian, manakah modus dari data tersebut? Yap, betul. Modus dari data tersebut adalah keladi dan aglonema. Kenapa? Karena dua tanaman tersebut adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Nah, setelah tahu kalau modus dari data di atas adalah tanaman keladi dan tanaman aglonema, yuk kita bikin tabel dan diagramnya. Dalam menyajikan data, selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan diagram, misalnya diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang menjulang, mengikuti frekuensinya. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang saling berpotongan secara tegak lurus. Sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Demikian pula sumbu tegaknya. Skala pada sumbu mendatar dengan skala pada sumbu tegak tidak perlu sama. Gambar batangnya disesuaikan frekuensinya.
Setelah gambar batang terbentuk, arsir atau warnai batang yang memenuhi frekuensi data. Jangan lupa beri judul pada diagram batangnya. Itulah langkah-langkah dalam pembuatan diagram batang. Nah, coba perhatikan contoh diagram batang tadi. Modusnya yang mana ya? Kalau melihat diagram batang yang kamu buat tadi, yang menjadi modus adalah data 2 dan data 4. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana kalau kita membuat diagram batang dari data tanaman hias yang digemari seperti contoh tadi? Pertama-tama, kita perlu mengurutkan data tanaman yang digemari dari tanaman yang paling sedikit digemari hingga yang terbanyak dan tuliskan dalam tabel seperti contoh ini. Setelah itu, kita buat diagram batang dengan membuat sumbu datar yang menunjukkan nama tanaman. Misalnya, Monstera, Keladi, dan Aglonema. Kemudian, kita buat sumbu tegak yang menunjukkan frekuensi banyak tumbuhan yang digemari. Setelah itu, buat batang-batang sesuai nama tanaman pada tabel, dan tinggi batang tersebut mengikuti frekuensi atau jumlah pada tabel. Misalnya, jumlah penggemar Monstera adalah 1, jumlah penggemar Keladi adalah 2, dan jumlah penggemar Aglonema adalah 2. Nah, setelah jadi batangnya, kalian bisa arsir atau warnain agar tampak lebih indah. Dari diagram batang yang sudah dibuat, terlihat modusnya juga ya. Hayo, berapa teman-teman? Yap, betul. Modus dari data tersebut adalah Keladi dan Aglonema. Mengapa? Karena dua tanaman tersebut memiliki nilai yang paling sering muncul di dalam data. Nah, begitu Dania, cara membuat diagram batang dari data yang disajikan. Wah, terima kasih ya, Neng. Aku dan teman-teman di rumah jadi paham nih. Nah, sekarang kalian coba amati tetangga di sekitar kalian. Amati hewan peliharaan apa yang paling digemari oleh tetangga kalian. Lalu tentukan modusnya. Setelah itu, kalian amati tetangga di sekitar kalian dan catat tanaman peliharaan yang paling digemari. Lalu, dari data yang kalian dapat, tentukan modusnya dan buat tabel atau diagramnya ya. Nah, kerjakan di buku tugas kalian ya. Dan tunjukkan kepada orang tua atau gurumu jika sudah selesai. Oh iya, jangan ragu untuk bertanya kepada guru kalian jika kalian ada pertanyaan. Wah, seru banget ya pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang terumbu karang dan juga padang lamun. Kita juga belajar tentang rehabilitasi terumbu karang di Raja Ampat. Terus kita juga menulis surat untuk pemerintah Raja Ampat yang isinya memberi masukan agar mereka melestarikan terumbu karang. Di numerasi kita sudah belajar tentang modus dan juga kita sudah berlatih membuat diagram batang. Terima kasih ya telah mengikuti pelajaran hari ini. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Oh iya, teman-teman tetap belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kita ikut serta mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang, makan yang bergizi.
Jangan kendor, jaga kesehatan.